Namun begitu keadaan kecil ini tidak untuk dia terus melakukan. Aduh, main tak apa-apa. Aku rasa manager ni dah tak ada idea lah. Selagi dia tak tukar manager, kita tak payah sokong. Kan? Dalam politik pun orang boleh main lompat-lompat parti. Ini kan pula bola. Lain pun sampai bila kita nak sokong kalau macam ni? Apa benda kau ni? Dan tengok bola pun kau sempat nak selit dengan politik. Bro, tak ada beza pun, bro. Macam EPL, Chelsea, Man City. Ingat apa? Guardiola dengan Conte tu berkuasa. Tak adalah, bro. It's the owners, bro. Macam politik. Mata yang pandang tu je prominent. Tapi yang berkuasa? Rocket. Yes, betul. Saya nampak manager kena tukar taktik. Kena main high pressing game. Sebab itu yang akan unsettle the defense. Kan aku dah cakap tadi, Ahmad ni elok letak dia defensive midfielder. Work rate dia power tau. Sayang kalau tak utilize, kalau tak guna dia. John ni tak rajin turun defense. Dia ada jadi playmaker. 4-4-2 okey, formation betul. Saya nampak 4-4-2 tak sesuai lagi. Kena main 4-3-3. Sebab 4-3-3 formation yang proven. Betul. Selagi kita tak tukar, kita tak tahu tau. Come on lah, dek. Dah tiba masanya kita tukar. Bro, no bro. Masa macam ni lah kita tak patut tukar. Aku nampak PM. PM. Duduk lama dengan kau ni. Duduk. Apa kau cakap ni? Takkanlah dia nak tengok game dekat mama. Duduk. Buat malu je. KG pun ada lah. KG buat ni. Duduklah malulah. Adam, biar. Apa yang kau cakap tu betul lah. Politik dengan bola tu kan? Sama je lah, bro. Dua-dua ada pressure. Tapi takkanlah sampai kita ubah satu tim. Tapi ya, geng. Football ni, team sport juga. Tak sepatutnya kita depend seorang je pemain. Tak boleh. Ya? Lagipun tengok cara dia main. Dia dah tua ya ni. Dah tak bagus macam dulu. Manager kena bagilah lebih peluang kepada you. Dah. Tengok bola. Sapa Wira Rashid. Umpan cross. Lambungan ke belakang Kumaran. Itu dia! Gol! Tentu sekali. Nak tengok bola sini. That's the beauty about football. When it comes to football, kita semua ni united. Lebih-lebih lagi kalau Malaysia main. Tapi ada pemain yang menanggung. Dan itu adalah gol kedua Malaysia. Tuan Sri, semua dah balik dah ni. Saya nak cakap sikitlah pasal apa yang akan berlaku dalam beberapa hari ini. Malaysia akan memilih dan mereka akan pilih untuk 5 tahun yang akan datang. Kita dah kempen beberapa hari dah. Dan saya melihat pakatan ini, mereka sajikan rakyat 3 benda. Yang pertamanya, fitnah. Yang kedua, hasutan. Yang ketiga, harapan palsu. Tengok macam mana mereka sebarkan berita palsu. Ini nak menimbulkan kemarahan rakyat. This is what we are up against. Dan saya harap kita dapat mengatasi segala gelombang fitnah ini. Harapan is anything but harapan. Mereka ni tengok saja negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan. Have they done any better? Mana rumah mampu milik di Selangor, di Pulau Pinang? Masalah air adalah, mana dia kos hara hidup yang rendah? We cannot afford to ruin the future of this country. Kita tidak ada pilihan. Kita mesti yakinkan rakyat dengan masa yang ada ni. Dengan beberapa hari yang ada. Between Barisan Nasional and this DAP-led coalition. But we cannot allow hatred to win. We have to get the people to rally behind us. Saya setuju, KJ. Kita mesti membuat pertimbangan yang berdasarkan kepada fikiran yang waras, yang rasional. Mengambil kira fakta, bukan auta. Fakta dia apa? Fakta dia, kita ambil kira track record. Track record kita selama 60 tahun. Track record kita 5 tahun sejak Deng Raya yang lalu.
bagaimana kita telah melaksanakan infra rakyat, perumahan untuk rakyat, kebajikan pada rakyat seperti BRIM, dan kita telah menerima peniktirafan di peringkat antarabangsa. Kita ni bukan negara bankrupt seperti didakwa di pembangkang. Bukan negara gagal dan kita tak perlu diselamatkan. Sebaliknya, kita adalah negara yang berjaya. We are a success story. Inilah kita bentangkan kepada rakyat untuk menilai berdasarkan kepada track record kita, apa yang kita telah lakukan. InsyaAllah, kita akan dapat buat apa yang kita telah janjikan. We can deliver real transformation kepada negara kita. Dengan izin Tuhan, Tok Sri, we will prevail. InsyaAllah, we will prevail. We must prevail.